Saudara, tim Satuan Tugas Lawan COVID-19 DPR RI bersama Menteri BUMN Erick Thohir mengunjungi posko masak di Jalan Raya Cilandak, Ragunan, Jakarta Selatan. Setiap harinya, posko masak Satgas Bencana Nasional ini membagikan 2.000 porsi makanan kepada warga yang terdampak COVID-19. Pantauan Satgas COVID-19 DPR bersama Menteri BUMN kali ini untuk memastikan kerja dapur umum berjalan dengan baik dan benar. Yakni makanan dari dapur umum akan didistribusikan bagi masyarakat Jakarta yang terdampak pandemi COVID-19. Hingga saat ini sudah ada 400.000 lebih makanan yang sudah dibagikan di 11 lokasi di Jakarta. Menteri BUMN Erick Thohir dan anggota DPR juga memastikan makanan yang dari dapur umum layak untuk dikonsumsi.